Madura dan Sunda. Iya. Kembaliannya jadi satu. Kalau bahas apa, Mbak? Kalau aku, pengen tahu banget. Sampai di tempat kuliner yang menurut gue patut dicoba di daerah Tambun. Ini bebeknya enak banget nih. Kita cobain yuk. Malam. Goreng dada. Tinggal paha semua. Ya udah paha yang gede deh. Bumbunya. Sendok juga, Bu. Iya. Minta pala deh, Mbak. Pala ayam atau bebek? Pala bebek, ada enggak? Ada. Pala itu pala. Ini bebeknya nikmat. Bebek enak nih, coy. Jadi gue pernah kesini nyobain, nggak sengaja gue nyobain bebek Madura. Ternyata pas gue cobain nih bebeknya, bebek Madurnya beda banget, beda sama yang biasanya gue makan di Jakarta ya. Ini rasanya ininya tuh lebih kerasa dan lebih gurih. Makan dulu ya. Jadi dagingnya tuh rasanya daging bebek yang ngeliat dan kebo amis. Yang paling sedap sih menurut gue bumbu ini, rempah-rempahnya. Apa yang membuat bebek ini istimewa, Pak? Rasa dan bumbunya meresap. Karena dari segi apa namanya, ramuan dan racikan bumbunya luar biasa, sehingga ramuan Madura, sehingga bumbunya sampai merasa ke dalam. Digodoknya berjam-jam antara bumbu sama bebek atau ayam. Sering makan di sini, Pak? Nah, kita makan di sini, jadi tahu persis di sini cara mengolahnya, cara kebersihan orangnya. Sampai dari bawah sampai ke matang tuh tahu persis. Kalau harga, Pak? Harga malah di bawah orang kayaknya pasarannya. Kalau orang udah di atas 20, di sini masih dia sendiri harganya. Kan ulang kapal udah berapa? Tapi sini yang jamin tuh bumbu masakannya. Oh, gila nih bumbunya. Ini yang masaknya nih rahasianya. Masuk di dosian langsung. Oh, Bang, api direndam. Berapa jam, cuy, masaknya, cuy? Palingan 2 jam. Rendamnya berapa jam? Rendamnya 1 menit. Ini rahasia aja deh. Sehari habis berapa kilo bebeknya? Bebek 40 kilo. Pak, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Bukanya dari jam 8 sampai jam 10. Lihat sini ya, Tut. Hah? Lihat sini. Habis tak tersisa bebeknya. Jadi gue udah tadi sempat ngobrol-ngobrol sama si masnya, mas mbaknya,
ternyata emang pembuatannya bebek goreng, ayam goreng di sini tuh tidak main-main. Dimulai dari jam 3 pagi dini hari, jam 5 masak, jam 10 buka sampai jam 9 malam gitu, dan harganya sangat jangkau ya. Habis tuh. Jadi gue rekomendasiin kalau misalkan lo yang mau ke daerah Bekasi, yang mau ke daerah Kerawang, deket-deket Pasar Tambun, sebelah kiri ada namanya Madu Rasa. Ini gampangnya lihat aja ya, dan depannya ada pakan ojek. Nah, disitulah tempat bebek yang maknyus di daerah Tambun ya. Sekian dulu, itu dari rekomendasi kuliner dari saya yang terjangkau tapi hemat. Bye. Gak apa, Mbak. Makan sini nasi bebek, minumnya apa? Es teh manis.